Thank you.
rangka panen bersama jagung kegiatan riset pengembangan inovatif kolaboratif atau RPIK. Di dalam hal ini kita mengadakan pengujian paket pertama kali nanti akan menyampaikan suatu rahmat bagi kita pada hari ini kita melihat dan menyaksikan bahwa konsep pelaksanaan kegiatan yang bersifat existing sudah dilakukan oleh teman-teman semua, kemudian juga sudah dilakukan oleh petani. Bagaimana dinamika dan persoalan yang muncul selama kegiatan itu di lapangan sudah bisa dirasakan oleh petani dan masyarakat yang ada di sekitar sini. Kita melihat begitu awalnya kegiatan-kegiatan yang kita basiskan dengan tanpa penggunaan pestisida secara menyeluruh. Kita mengembangkan konsep-konsep pengembangan bahan-bahan organik. Awalnya memang sedikit menimbulkan keprihatinan dan ketakutan ya Pak ya, Pak Sepo dan kawan-kawan di tingkat petani, di mana hampir sekitar 70% lahan yang digunakan sebagai konsep bahan organik itu hampir terserang dan mulai dikatakan menjadi ketakutan bagi petani dan masyarakat. Kali menjadi recovery, kemudian kembali bisa utuh, dan bahkan mungkin juga dugaan kita semuanya, areal serangan yang hampir mencapai 70% dari seluruh tingkat serangan yang ada baik terhadap hama dan penyakit di lapangan mampu dikendalikan oleh teman-teman melaksana kegiatan RPIK melalui Budanar dan kawan-kawannya, membalikan kondisi dan keadaan yang di luar dugaan, dan itu merupakan suatu temuan yang bisa kita jadikan sebagai kajian menyeluruh khususnya untuk wilayah Jati Agung, Lampung Selatan, dan bahkan mungkin untuk Provinsi Lampung, bahwa hasil kajian ini bisa dijadikan sebagai salah satu metodologi yang bisa kita kembangkan dimanapun, karena konsepnya sangat sederhana, memberdayakan bahan-bahan organik yang ada di lokasi, kemudian kita upayakan untuk kita kembangkan, kemudian kita aplikasikan di lapangan. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita lihat hasilnya, hasil yang kita dapatkan, pemakaian yang sifatnya bahan-bahan organik lebih menonjol, kemudian juga lebih menampakkan hasil yang lebih sempurna, baik dari sisi tongkol yang didapatkan maupun daripada jumlah benih atau jumlah tongkol yang dihasilkan dalam setiap tanaman. Nah, dari perbandingan kegiatan relatif lebih bagus, kemudian sumbernya juga relatif lebih sempurna, tapi biaya yang dikeluarkan oleh petani dan masyarakat biayanya memang sangat-sangat tinggi. Nah, perbandingan yang seperti inilah mungkin bisa kita jadikan sebagai parameter yang bisa kita tingkatkan bahwa pemanfaatan pestisida yang terus dengan biaya yang sangat tinggi memang sudah selayaknya harus kita kurangkan. Sambil menggunakan biaya yang sangat tinggi sekali, pemanfaatan daripada pestisida yang berlebihan juga nanti akan mematikan mikroba-mikroba yang masih tanam. Dan yang paling utama, kondisi tanah relatif keras, kita akan membutuhkan biaya yang luar biasa, yang nanti juga akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kita berharap konsep organik yang dikembangkan oleh teman-teman di BPPT ini bisa dijadikan sebagai kerangka acuan bahwa penanaman untuk tanaman jagung bisa kita harapkan mungkin dengan pola dengan sistem 2-1, 2 kali jagung kemudian 1 kali tanaman lain, atau mungkin dengan sistem tanaman jagung-jagung tanam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan manfaatnya di umur yang akan. Bapak Jeffy, Kepala BPTP yang terhormat di sejarahnya, Bapak PPL Desa Karangrejo, semua Bapak Kota Karangrejo,
petani yang kita nanti. Terima kasih kami ucapkan semuanya kepada Bapak Jeki dan BPTB secara keseluruhan ya, secara umum bahwa mengadakan kegiatan penelitian di Desa Karangrejo ini. Ini tentunya mendekatkan antara pelaku utama dengan hasil-hasil penelitian dan mereka bisa merasakan langsung ini satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Saiful Anwar dari Desa Karangrejo, Lampung Selatan. Alhamdulillah tahun ini saya dapat bantuan dari BPTB Lampung, dapat bantuan tanam jagung. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Thank you.
Hari ini saya sangat senang sekali dan bahagia sekali bisa menemani Bapak Kepala Balai BPBD Provinsi Lampung, terutama Pak Wandi selaku petaninya. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kami. Semoga semuanya bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan oleh petani khususnya di Provinsi Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwardi, saya selaku petani Karangrejo. Alhamdulillah dengan adanya BPBD memberikan kegiatan yang kepada petani sangatlah bermanfaat. Dengan adanya Pupuk Hayati bisa mengurangi pestisida dan menekan biaya. Alhamdulillah uji cobanya maksimal. Alhamdulillah kami sebagai petani sangatlah bersyukur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada BPBD yang telah melaksanakan kegiatan penanaman jagung di Karangrejo dengan uji cobanya. Ya, alhamdulillah ini kita hasilnya cukup bagus. Ini mudah-mudahan nanti bisa kita tularkan pada petani yang lain. Thank you.